الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. وهذا كلام في منتهى الإعجاز، وكم أشتهي أن تعرفوا اللغة العربية لتفهموا ما قال الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Sebagai mukadimahnya, Syekh kita membacakan beberapa ayat Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, Ar-Rahman 'allama al-Quran, khalaqa al-insan 'allamahu al-bayan. Syekh kata, betapa untungnya kalau aku harap-harap kita semua memahami bahasa Arab untuk kita memahami setiap patah ayat-ayat Al-Quran tak perlu kepada penterjemah. Wa min rahmatihi jalla jalaluhu an 'allama al-Quran. فالقرآن كان من رحمة الله تعالى لهذه الأمة. Dan antara rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Allah mengajarkan kepada kita Al-Quran. Dan Al-Quran itu merupakan rahmat yang amat besar bagi oleh Allah Taala kepada kita. علم القرآن قد يكون معناه أن تقرأ القرآن أو أن تحفظ القرآن أو أن تستمع إلى القرآن. Nah. Allama al-Quran ada pelbagai makna. Allama sama ada dengan makna engkau belajar, engkau membaca atau engkau mendengar kepada al-Quran. Lakinna Allah jalla jalaluhu qala ba'da dhalik qala ba'da dhalik khalaqa al-insan 'allamahu al-bayan. Fa al-Quran sifatullah. Fahuwa صفة الله الأزلية، فهو قبل الإنسان علم القرآن. خلق الإنسان، علمه البيان، علمه أن يفهم القرآن وأن يبين معانيه لنفسه وللناس. الله سبحانه وتعالى yang Al-Quran merupakan salah satu daripada sifatnya sejak azali lagi, mengajarkan kepada manusia yang Allah kata allamahul bayan. Allah mengajarkan al-bayan, penjelasan, keterangan kepada manusia untuk mereka memahami maksud isi kandungan Al-Quran. Wal insan allazi la yafhamu al-Quran hinama yaqra'uhu la yakunu qad 'alima. Kita ni tuan-tuan, kalau baca Quran tapi tak faham, kita tidak boleh bersifat dengan sifat alima, mengetahui. Makna baca Quran mesti faham. Wal insanu allazi la yastati'u an yubayyana ma'ani al-Quran la yakunu qad ta'allama al-Quran. Dan begitu juga orang yang hanya membaca tetapi tidak memahami Al-Quran, itu belum sampai level belajar Quran. Makna belajar Quran pun tak lepas lagi bila kau tak memahami makna-makna Al-Quran. Wallahu azza wa jal innama ba'atha Muhammadan Arabiyan sallallahu alaihi wa sallam wa anzala Al-Qur'ana Arabiyan wa ja'ala al-insana Arabiyan min ajli an yata'allama al-Arabiyyata kullu man dakhala fi al-Islam. Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Nabi ini berbangsa Arab, dan diturunkan Al-Quran juga dalam bahasa Arab. Dan bahasa Arab ini ditadikan tuan-tuan menjadi bahasa perantaraan antara Allah Taala dengan hamba-Nya. Maka setiap orang yang mengaku beragama Islam tak boleh tidak mesti memahami bahasa Arab. Wa ana lidzalik a'tib 'ala al-muslimin من غير العالم العربي أنهم لا يتعلمون العربية من أجل أن يفقهوا القرآن وأن يتعلموه، فإنهم لا يستطيعون أن يفقهوه إلا إذا علموا اللغة العربية. Kerana itulah saya kata, bagi aku cukup orang kata begitu, kita ni begitu kekurangan apabila kita ni sebagai masyarakat Islam duduk dalam sebuah negara Islam tapi kita tak pernah berusaha nak memahami bahasa Arab dengan sebaik-baiknya. Bila kita tak faham bahasa Arab, kita takkan faham Al-Quran. Kerugiannya amat besar.
واعلموا أن القرآن ما دام موجوداً هكذا بألفاظه وكما أنزله الله فإن المسلمين بخير لأن القرآن بخير. Dan Al-Quran yang ada di hadapan kita selagi mana insya-Allah dipelihara sehingga hari kiamat, sehingga dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, begini keadaannya. Dan kita sebagai orang Islam berpegang dengan Al-Quran yang sebegini, insya-Allah kita sentiasa dalam keadaan kebaikan. ولذلك فإن الصهيونية وأعداء الإسلام من الصهاينة ومن الصليبيين ومن أمثالهم ومن الذين يحقدون على الإسلام وعلى القرآن يبذرون بذور الفتنة بين العرب من أجل أن يتركوا القرآن وهم أهل العربية. Tuan-tuan semua, golongan-golongan Yahudi, Kristian, Zionis dan seluruh musuh-musuh Islam berusaha siang malam pagi petang untuk menanamkan benih-benih kebencian dan benih-benih kebodohan terhadap masyarakat Arab supaya mereka meninggalkan Al-Quran, dan itu yang berlaku pada hari ini. Wa min al-mu'asif annaka tajid ba'da al-aqtar al-arabiyya yuhabbith ويطلب أن يتكلم الناس بالعامية لا أن يتكلموا بالعربية. Yang menjadikan lagi saya kata, di sebahagian negara Arab, tanpa sebut nama mana-mana negara, saya kata ada orang Arab sendiri yang lebih suka bercakap dengan bahasa pasar, tidak menggunakan bahasa Al-Quran, bahasa yang Allah turunkan Al-Quran dengannya. أي أن يتكلموا بالعربية الدارجة لا أن يتكلموا بالعربية الفصحى وأن يكتبوا بالعربية الدارجة لا أن يتكلموا لا أن يكتبوا بالعربية الفصحى وهذا أكثر ما يكون في لبنان. شكرا. Mereka lebih rela menulis perkataan-perkataan mereka dengan bahasa pasar, bercakap dengan bahasa pasar, tidak menggunakan bahasa Al-Quran. Dan perkara ini banyak berlaku di mana saya kata negara Lubnan. اللغة العربية التي هي لغة القرآن هي التي توحد بين العرب جميعا وهي والقرآن هو الذي يوحد بين المسلمين جميعا. القرآن tuan-tuan bila Allah telah turunkan dalam bahasa Arab merupakan bahasa yang diterima pakai oleh seluruh negara Arab, maka dia menyatukan seluruh kaum-kaum Arab. Selagi mana orang Arab berpegang dengan bahasa Al-Quran pada hari ini, mereka boleh bersatu. والجزائريون عندما يتكلمون بلغتهم العربية وأنا بينهم عربي وأعرف العربية، عندما يتكلمون العربية عندهم بالعامية التي عندهم أنا لا أفهم عليهم شيئا. Saya kata sebagai contoh, kalau aku pergi ke Algeria, orang Algeria kalau dia bercakap bahasa Arab dengan bahasa standard macam bahasa Al-Quran, aku faham, dia faham. Tapi kalau aku pergi ke Algeria, orang Algeria bercakap dengan bahasa tempatan, bahasa Arab tapi bahasa pasar, aku pun tak faham walaupun aku orang Arab. Wa laqad dhahabtu ila al-Maghrib 3 marrat wa fi yawmin min al-ayyam ba'da as-salat yaqra'una hizban. حزباً يعني عشراً من القرآن، يعني سورة ياسين مثلاً. وأنا حافظ القرآن وأنا عربي وجامع القراءات العشر، لم أفهم عليهم من قراءتهم سورة ياسين شيئاً. والله. شكلتني pengalaman saya cerita. Dia pernah pergi ke Morocco 3 kali. Satu hari tuan-tuan, lepas habis sembahyang, saya dengar diorang baca Yasin ramai-ramai. Bukan baca Yasin lah, baca satu lebih kurang macam baca Yasin panjangnya. Tapi saya kata, aku ni orang Arab, berbahasa Arab, Hafizul Quran, Syekhul Qurra, dan aku memahami Quran. Bila aku dengar dia baca, aku langsung tak faham. Wallahi saya kata, aku tak faham langsung. Walidhalika yabbaghi an naqra al-Quran kama nazal mujawwadan murattala. Kerana itulah kita bila baca Quran kena baca dari keadaan mujawwad, bertajwid, murattal, dengan tartil Al-Quran itu. Jangan main baca macam baca surat khabar. Wa an nata'allama al-arabiyyata linafhama ma'na.
dan kita mempelajari bahasa Arab untuk kita memahami segala makna-makna Al-Quran. Wa an naqra' al-hadith al-sharif kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi yu'rib wa yufassir al-Quran. Dan seterusnya untuk kita memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berperanan sebagai menterjemahkan isi kandungan Al-Quran. Wa lidhalika 'indama nakunu kadhalik nakunu muslimin qad fahimna al-islam. Apabila kita memahami bahasa Arab, kita akan menjadi seorang Islam yang sempurna segi kefahaman kita insya-Allah. Fa fi Lubnan al-an nashrat al-akhbar yaqra'unaha bil-lughati al-'amiyyati al-lubnaniyya. Bil-lughati al-lubnaniyyati al-'amiyyya. Saya kata bayangkan di Lubnan tuan-tuan, Warta berita tu bahasa pasar tuan-tuan. Ibarat kalau kita kat Malaysia ni, warta berita pemberita macam kecil Kelantan ke kecil Perak ke kecil Negeri ke macam tu lah, tak guna bahasa standard. Li'annahum yuriduna an yaqdu 'ala al-lughah al-'arabiyyah. Yaqulun inna al-lughah al-'arabiyyah al-fusha ghayru mafhumah wa nahnu nuridu an yafhama an-nas wa lidhalika la budda an natakallama al-'amiyyah. Dengan alasan apa dia kata? Dia kata bahasa standard, bahasa Quran ni ramai yang tak faham. Orang Arab boleh tak faham bahasa Fusha, subhanallah. Jadi dia kata nak bagi semua orang faham dekat Lubnan, kita guna bahasa pasar. Wa kadzalikum idza katabuha fi at-tilfaz yaktubunaha bil 'amiyyah al-lubnaniyah wa la yaktubunaha bil 'arabiyyah al-fusha. Dan begitu juga apabila dituliskan dekat warta berita tu, ada tulisan dekat bawah tu, semua ditulis dengan bahasa pasar. Aku tak faham, saya kata. Walakinnahum jami'an yutqinuna al-lughah al-faransiyyah kama yatakallamu biha al-faransiyyun. Tapi yang menyedihkan, orang-orang Lubnan tuan-tuan lebih menguasai bahasa Perancis daripada orang Perancis sendiri. Wa yutqinuna aidan al-lughah al-ingliziyyah kama yatakallamuha al-ingliz. Dan mereka juga menguasai bahasa Inggeris dengan baik. Walakinnahum yuhmiluna al-lughah al-arabiyyah min ajli an yuhmilu lughah al-Qur'an wa yukhallisu al-'alam min al-Qur'an li'anna al-Qur'an yad'u ila makarim al-akhlaq wa kullu mabda'in siwah yad'u ila masawi' al-akhlaq. Tuan-tuan semua, itu yang berlaku pada hari di kalangan masyarakat Arab di Lubnan. Mereka lebih berbangga dengan bahasa Perancis, lebih berbangga dengan bahasa orang putih, meninggalkan bahasa asli mereka, bahasa Al-Quran. Tujuannya apa tuan-tuan? Untuk menghapuskan Al-Quran, supaya orang takkan reti baca Quran, supaya orang takkan faham Al-Quran. Sedangkan Al-Quran menyuruh kepada kebaikan, dan bahasa-bahasa mereka ini menyuruh kepada perkara yang tak sepatutnya. Walaysa fi qawanin dunya misal inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Dalam dunia ini tuan-tuan, tidak ada satu undang-undang seperti undang-undang Al-Quran. Ketika mana Allah Taala berfirman inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan, Allah menyuruh kita kepada berlaku adil dan berbuat baik. Wa ita'i dhil qurba, dan mendatangi kaum kerabat, menyambung silaturahim. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan Allah mencegah kita daripada kejahatan dan kemungkaran. Dalam dunia tak ada undang-undang macam ni kecuali Al-Quran sahaja. Walaysa fi qawanin ad-dunya mithlu qawlihi ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Tidak ada dalam dunia undang-undang yang dimeterai sebagaimana Al-Quran sebut. Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Bila kamu bertakwa kepada Allah, Allah mengampunkan dosa kamu dan mengelukkan keadaan kamu. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sesungguhnya dia telah mendapat kejayaan yang amat besar. Al-Quran yuharrimu al-khamr allati tudayyi'u al-'aql. Al-Quran mengharamkan arak yang merosakkan akal fikiran manusia. Wa hum yuriduna an yashrabu al-khamr wa an yudayyi'u 'aqlahum fama lahum lil-Qur'an. Oleh kerana itulah golongan-golongan barat ni tuan-tuan, diorang nak minum arak, suka minum arak kerana apa? Sebab dia tahu larangan arak ada dalam Al-Quran. Mereka nak menghapuskan Al-Quran. Al-Quran yuharrimu al-maisir alladhi huwa al-qimar wal-qimar yudayyi'u al-mal
فما لهم وللقرآن الذي يضيع عليهم لعب الميسر والقمار ويضيع أموالهم. Apabila Quran menceritakan arak menghilangkan akal, manakala judi yang diharamkan oleh Al-Quran menghilangkan harta benda, maka golongan-golongan yang tidak suka kepada Al-Quran, yang tidak suka pada bahasa Arab ini, cuba menghapuskan segala undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran yuharrimu an yu'bad al-makhluq wa khususan an tu'bad al-hijara wal-ansab wal-azlam kullu dhalika haram وهم يريدون أن يسجدوا للحجارة. الناس يعني الوثنيون يريدون أن يسجدوا للحجارة وللأصنام فما لهم وللقرآن. Di waktu yang sama Al-Quran melarang kita daripada melakukan sembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan melarang menyembah berhala, menyembah patung-patung, menyembah batu-batu. Tapi di luar sana berapa ramai masyarakat di dunia ini, tuan-tuan, yang menyembah berhala, patung dan sebagainya. Wallahu yaqul ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Dan Allah Taala berfirman, innamal khamru, sesungguhnya arak, wal ansab, dan berhala, wal azlam, dan menenung nasib, wal azlam, wal azlam rijsun min 'amali syaitan, merupakan najis daripada perbuatan syaitan. Fajtanibuh, jauhilah kamu sebab kamu jadi orang yang berjaya. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakum al'adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillah wa 'anil shalah fahal antum muntahun. Lalu Allah kata apa lagi? Sesungguhnya syaitan inginkan kamu menjadi apa? Yuqi'a bainakum al'adawata wal baghdha'a. Bila tuan-tuan orang terlibat judi, terlibat dengan arak, akan berlaku apa? Kerosakan pada masyarakat, bergaduh sama-sama masyarakat, berporak-peranda sama-sama keluarga, anak beranak, tai judi, kaki judi, kaki arak dan sebagainya. Itu tujuan syaitan buat kepada kamu. Maka Allah Taala tanya, "Fahal antum muntahun?" Adakah kamu dah berhenti daripada buat-buat perkara begini? Hal araftum limadha tuharib ad-duwal al-kubra والأوروبية وفي رأس هذه الدول الدولة التي تتزعم العالم كما تظن نفسها كذلك هل عرفتم لماذا يعادون الإسلام؟ Tuan-tuan semua tahu tak kenapa dunia barat yang mengaku sebagai polis dunia pada hari ini cukup menentang Islam? Apa puncanya tuan-tuan? لأن الإسلام ينشر الفضيلة وهم يريدون الرذيلة. Sebab Islam menyebar luaskan kebaikan sedangkan mereka menyebar luaskan kemaksiatan. لأن الإسلام يريد للناس الخير وهم يريدون لهم الشر. Islam menghendaki kebaikan kepada manusia sedangkan mereka menghendaki kejahatan terhadap manusia. لأن الإسلام يريد أن يعطي كل إنسان حقه وهم يريدون أن يسلبوا الناس حقوقهم. Islam memberikan setiap orang hak masing-masing sedangkan mereka merampas hak manusia. لأن الإسلام يحرم قتل الإنسان المسلم وهم يضربون بالطائرات والصواريخ بلاد المسلمين وسلطوا علينا بعض الحكام الذين يأتمرون بأمرهم ويفعلون فعلهم. Islam mengharamkan kita menumpahkan darah seorang Muslim, diharamkan. Tapi mereka, tuan-tuan, menghalalkan darah orang Islam, mengebom dunia, mengebom negara-negara umat Islam, menghancurkan negara umat Islam, dan meletakkan pemerintah-pemerintah yang sekepala dengan mereka menjadi boneka kepada mereka, yang mengikut jejak langkah mereka supaya mengikut segala konspirasi yang dirancang oleh barat pada hari ini. Hadzal ladzi yuridunahu an yanshuru al-fasada fil ardi wad-dhalal. Inilah sebenarnya yang mereka kehendaki, menyebarluaskan kerosakan, kebinasaan terhadap masyarakat manusia pada hari ini. يقول سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وقد رآه سيدنا عثمان وكان جالسا في غرفة يمشي في الطريق ويتبع سخلة يعني عنزة عنزة ماعز يريد أن يأخذها في اليوم الحار الشديد الحر فقال له يا أمير المؤمنين إلى أين؟ قال إن سخلة من معز الصدقة قد ندت فأريد أن آتي بها. قال يا أمير المؤمنين نقوم عنك نحن بهذا العمل. قال لا والله لو جاء
سخلة على شاطئ الفرات لسئلت عنها. Di zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Uthman bin Affan melihat Sayyidina Umar Al-Khattab ni macam tengah berambat kambing. Dia kata, buat apa khalifah ni? Dia kata, ya Amirul Mukminin, kau buat apa ni tengah berambat kambing? Lalu apa kata Umar Al-Khattab? Kambing di Madinah kekurangan, jadi aku bertanggungjawab untuk menambah bilangan kambing-kambing. Lalu apa kata Sayyidina Uthman? Ya Amirul Mukminin, ini bukan kerja kau. Kau ni Amirul Mukminin, kau khalifah, ni kerja orang lain. Apa kata Umar Al-Khattab? Wallahi demi Allah, kalau ada seekor kambing yang tersesat di tepi sungai Furat, Allah akan tanya pada aku, kenapa kau tak jaga kambing itu? Inilah sifat pemerintah zaman dulu, tuan-tuan. Wallahi, 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 ma daraba Bashar al-Asad Suriya wa kharrabaha min awwaliha ila akhiriha hatta ja'alaha rukaman illa bi'iznin min akbari dawlatin al-an fil 'alam. Syekh bersumpah dengan ta'rifunaha. Syekh bersumpah dengan nama Allah tiga kali, wallahi 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 demi Allah, demi Allah, demi Allah, Bashar al-Assad tidak akan berani menghancurkan negara Syria kecuali dengan izin polis dunia pada hari ini. Siapa dia tuan-tuan? Tuan-tuan fikirlah siapa dia. Kalau polis dunia pada hari tak beri keizinan kepada Bashar al-Assad untuk membunuh kaum ataupun rakyat dia, dia tak akan berani buat, tuan-tuan. هذه دولة إنما تريد أن تنشر الفساد في الأرض وكما قال تعالى وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يهلك الفساد. Negara yang berada sebagai polis dunia pada hari ini, tuan-tuan, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza tawalla, apabila mereka diberikan jawatan, diberikan kuasa, sa'a fil ardi liyufsida fiha, mereka melakukan kerosakan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Bom sana, bom sini, bunuh sana, bunuh sini. Wa tarawna bilad asy-Syam qabla an tusaba bima usiba la ra'aytum jannat Allah 'ala al-ardh. Saya kata tuan-tuan semua, kalau tuan-tuan pernah pergi Syria sebelum berlaku peperangan, saya pernah belajar Syria hampir 7 tahun, tuan-tuan, kau akan melihat bagaimana cantiknya Syria. Dia macam seakan-akan jannatullah fil ard, seakan-akan syurga Allah di atas muka bumi. Cantik Syam, tuan-tuan. Walakin ini an la uhibbu an tadhhabu ilaiha li annaha kharibah asbahat kharibah bi fadli hadhihi ad-dawlati allati tazumu annaha sayyidatul 'alam ووحدها إلى بشار الأسد وإلى الآن تجعله ثابتا ولا تريد أن تغيره. Tapi saya kata pada hari ini, korang tak payah pergi Syria lah. Korang tak payah pergi Syria. Negara itu dah hancur sehancur-hancur. Dan kehancuran yang berlaku di Syria, tuan-tuan, tidak lain dan tidak bukan melalui konspirasi yang dirancang antara negara-negara barat ini dengan Bashar al-Assad sendiri. Allahumma barik fi hadha al-balad. آمين. وبارك في شعبه. آمين. وبارك في أرضه. آمين. وبارك في أراضي المسلمين. آمين. واجعلنا جميعا متحدين أحباء. آمين. اللهم إن هذا الشعب شعب ماليزيا. آمين. شعب ما يزال على الفطرة. آمين. اللهم إنا نسألك أن لا تجعل الفساد فيه. آمين. وأن تجعله أبدا يحب بعضهم بعضا. آمين. تكلم عن كلمات شكرا. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Tuan-tuan semua, kita sedia maklum apa yang berlaku di negara Syam pada hari ini, peperangan yang tak berhenti lebih kurang 8 tahun, tuan-tuan. Jadi kita sebagai umat Islam, kita wajib berusaha sekadar kemampuan kita, yang mampu menderma, yang tak mampu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sana tuan-tuan banyak cara untuk kita menyampaikan sumbangan, saluran dan sebagainya. Cuma kalau tuan-tuan nak menderma melalui, saya boleh bagi nama dua NGO yang bersama dengan Syekh, ya, NGO Persidam dan juga NGO Muslim Camp Malaysia. Tuan-tuan boleh masuk dekat Facebook Persidam ataupun Facebook Muslim Camp Malaysia. Tuan-tuan boleh lihat aktiviti yang kami lakukan di sana, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kejayaan dan memberikan keselamatan kepada Muslim Syekh, insya-Allah. Kalau okey, Syekh akan bacakan surah Fatihah kepada kita. Jadi tuan-tuan tengok bacaan Syekh dan ikut ramai-ramai, sebab bacaan ini bersambung sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ikut tuan-tuan, ikut.
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أجزتكم بهذه السورة التي قرأتها عليكم فقرأوها وأقرئوها كما أقرأتكم قولوا قبلنا. Saya kata aku ijazahkan kepada kamu semua bacaan surah Fatihah tadi dengan syarat tuan-tuan kena baca macam mana saya baca. Kalau orang yang rakam dia boleh ikut balik, dia boleh tiru balik ataupun tuan-tuan boleh check dekat YouTube macam mana bacaan Syekh. Maka kita jawab ramai-ramai qabilna. Qabilna dari mana kami terima. Ya, kami terima ijazah. Walhamdulillah ya rabbil alamin. Okey, tuan-tuan sekarang itu dahulu daripada kami.